agama Yahudi lah yang menuduh Bunda Maria suci itu penzina. Agama Yahudi lah yang mengatakan Yesus itu ya anak zina. Enggak bisa dialihkan seperti itu. Bentar, saya mau bicara soal Moni, kita tahu siapa kamu. Ya, dong, ditanya dong, jawab ya, dong, kita bagi. Tahu siapa kamu. Ya, saya jawab dong. Peta Palestina yang ada di Alkitab boleh enggak? Enggak usah. Jelasin. Akan benar penjelasan kamu. Supaya tidak ada salah paham. Ayo, ayo, betul, tahun betul. 135 sebelum Masehi. Saya bilang enggak perlu. 135 Masehi. Kamu jauh banget. Palestina diubah oleh Kaisar Hadrian Romawi. Itu 1153. Tanggung. Hadrian itu Kaisar Romawi. Tanggung. Jangan 153. Tanggung. Nih, dengerin ya. Kalau orang kalau cuma tahunnya separuh ya kayak begini. Itu Kaisar Hadrian tanggal tahun berapa? Tahun berapa? 153. 135 Masehi. Oke, Masehi ya. Tahun 6, bayangkan tahun 6 saya bisa cerita tahun 6. Dia cuma 153. Masehi. Ini. Iya, tahun 6 Masehi. Di tahun 6 bangsa Palestina tahun 6. Herodes sudah mengakui adanya Palestina. Ini tahun 153. Herodes itu nama Raja Yudea. Iya. Yudea. Yudea mengakui Palestina, bayangin. Mengakui Palestina, bayangin coba. Hadrian mengubah ya. Menjadi Kalau tanggung-tanggung bicaranya, ya kayak begini. Kita mesti cerdasnya tuh sampai dalam cerdasnya. Kalau cuma 153, Hadrian lagi. 135. Apa lagi 153? 135. Cuma 153. Tahun 6 saya bisa cerita. 135. Ya. Iya. 930 sebelum Masehi. Ini orang masih Masehi ya. Saya 930 ya. 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman ini wafat. Itu udah ada kerajaan Israel loh ya. Udah ada. Karena kerajaan Israel adalah kerajaan yang Muslim. Jiwa ini Israel adalah Muslim. Wa iskala musalikomi ya komi lima tujuan lima kota alamun ani Rasulullah. Coba lihat. Saudara-saudara Muslim, coba dengarkan lagi. Apa yang kata Nabi Isa? Ini kerajaan Israel ya. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Hai Bani Israel, aku Rasul buat kalian. Musaddiq nalim mabayna yadai minat Taurat. Wa mubashiran biya sulit yakmin mabalizmuhu. Ahmad. Takfir. Takfir. Takfir.